Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Untuk Perubahan Indonesia Show dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Hasan Sijaya. Assalamualaikum Pak Hasan Sijaya. Waalaikumsalam Bu Opik. Mohon maaf ini buka ya, masker dulu ya. Silakan untuk Pak Kadis boleh. Lebih leluasa bicara ini. Ya. Nah, Pak Hasan Sijaya ini adalah pemirsa UPISO adalah salah satu tokoh di balik perubahan perpustakaan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kita akan mengorek sebenarnya siapa sih Hasan Sijaya ini. Nah, mungkin Pak Hasan Sijaya bisa bercerita perjalanan hidupnya mulai dari kecil sampai kemudian menjadi seperti saat ini. Oh. Yang begitu gagah. Oke, Bu Opik ya, saya ucapkan selamat malam dulu. Kalau mau bercerita soal perjalanan hidup saya, sangat berwarna, Bu Opik. Yeah. Ya, ya. Pertama saya lahir di Makassar, di Ujung Pandang dulu namanya, yeah. Pada tanggal 26 Mei tahun 65. Dan setelah itu mengikuti orang tua ke Jakarta, dan mulai bersekolah dasar di Surabaya, ya, dan kembali lagi ke Makassar, SMP, dan seterusnya SMA, dan masuk perguruan tinggi. Nah, alhamdulillah ya menjadi pegawai ya, dan saat ini menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Selama perjalanan hidup seorang Hasan Sijaya, siapa orang yang menurut Pak Hasan Sijaya itu yang paling berperan dalam hidupnya? Kalau yang sangat menginspirasi ya tentu kedua orang tua saya. Ya. Selain ada orang yang saya anggap sangat saya tokohkan, gitu ya. Tapi yang sangat menginspirasi itu adalah kedua orang tua saya, khususnya ibu saya. Ya. Ibu. 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 Kenapa seorang Hasan Sijaya mau begitu menganggap kehidupan ibunya yang begitu menginspirasi hidup seorang Hasan Sijaya? Saya kan lima bersaudara ya, untuk ukuran mungkin di waktu kecil ya sampai menjelang remaja itu antara saya bersaudara itu gambarannya ya tanda petik saya paling nakal gitu di antara saudara gitu. Iya. Saya nggak tahu kenapa ibu saya ini ya menurut kesan saya membedakan gitu dalam memberikan perhatian atau mungkin terapinya khusus ini anak ini, iya, iya. Tidak boleh dipersamakan gitu, jadi saya dibiarkan aja gitu ya. Saudara-saudara saya digembleng ya harus harus ngaji, harus belajar gitu ya. Di sisi lain saya terserah saya gitu ya. Saya terserah saya gitu, jadi sehingga saya bertanya di hati kecil saya, kenapa saya dibedakan. Ternyata di balik itu semua ada yang tersirat dalam hati saya. Oh, mungkin ini pemikiran saya, kalau saya dipersamakan dengan saya punya saudara mungkin jadinya lain gitu ya. Seperti jadi itu di... Ya, ibunya ya. Pelajaran terpenting apa dari hidup ibu itu ke Pak Hasan Sijaya yang sampai sekarang itu sangat membekas, selain ini perlakuan istimewa itu ya, ya, perlakuan khusus dalam tanda kutip ya. Ada karena ibu saya itu mengajarkan kepada semua anak-anaknya ya, termasuk saya pribadi, yang pertama berbaik-baiklah sama orang. Ya, oke. Okay. Ya, walaupun kamu dijahatin ya, tetap balas dia dengan sesuatu yang baik gitu. Ya. Jangan pernah berkata kasar. Ya.
Dan yang paling membuat saya kesana itu dalam hidupmu itu kau harus jujur gitu. Ya. Sekalipun pahit, kau harus katakan itu bahwa itu pahit. Jadi memang jujur itu, kata jujur itu memang mudah diucapkan, tapi implementasinya itu amat sangat sulit. Susah. Oleh karenanya itu yang mendorong saya sehingga saya katakan tadi bahwa kehidupan saya berwarna karena saya bergaul dengan siapa saja, Bung Opik. Iya. Gitu. Dari remaja itu, ya katanya orang hidupnya ini tidak jelas. Iya, ya. Anak jalanan lah. Anak jalanan lah, ya, kesana ya, kemari, ya, ya bergaul. Ya mungkin orang bilang ini dunia hitam dan lain sebagainya. Ya mohon maaf ya. Iya. Saya katakan seperti itu. Saya bergaul dan tapi tiga poin itu yang membuat mendasari saya tidak pernah terjerumus dalam pergaulan-pergaulan itu. Artinya kembali lagi. Iya. Begitu. Jadi berbuat baik. Ya. Jujur. Ya. 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 Itu yang kemudian apa istilahnya ya, menjadi pedoman hidup seorang Muhammad Jaya ya, yang dibawa sampai kemudian ya, sampai ke level ini tentunya. Iya. Ya. Karena sebenarnya jadi kepala dinas perpustakaan ya, dan kearsipan itu kan bukan juga jabatan yang boleh dikata kecil ya. Iya. Karena ini juga kan ya, butuh ya, prestasi. Iya. Butuh usaha-usaha maksimal. Betul. Yang harus dilakukan. Betul. Nah, dalam perjalanan hidup itu sampai kemudian Muhammad Hasan Sijaya itu memutuskan untuk menjadi seorang ASN. Itu gimana ceritanya? Karena kita tahu persis Pak Hasan Sijaya pemirsa Opsion ini kan anak jalanan tuh. Iya. Yeah. Kan? Kok bisa jadi seorang ASN gitu? Yeah, maunya kan, jadi gini, ya kembali lagi bahwa di saat saya melihat orang tua saya pensiun dan kebetulan ayah saya meninggal, iya, saya langsung terpetik dalam hati saya harus cari kerja ini ya, untuk melanjutkan hidupnya saya punya orang tua ya. Oh jadi, ya, jadi momentum Pak Hasan Sijaya itu mau bekerja itu gara-gara Bapak almarhum meninggal saat iya, itu? Iya, karena saya pikir kan adik-adik saya masih kecil kan, artinya masih remaja ya. Kakak saya pun ya baru ada yang satu jadi pegawai, yang satu baru jadi CPNS ya. Mau berharap apa gitu ya. Jadi saya bilang, ah enggak deh, saya harus cari hidup juga ini. Untuk yang pertama, saya harus bisa memberikan nafkah kepada ibu saya dulu. Nah gitu ya. Nah ini akhirnya saya melamar kemana-mana mencari kerja, melamar kemana-mana, melamar ke perusahaan swasta, melamar ke lembaga BUMN, dan alhamdulillah ya akhirnya pada saat itu Departemen Penerangan membuka ya penerimaan pegawai ya pada saat itu, bahkan kalau nggak salah CPNS itu penerimaannya 10.000, saya nggak tahu Departemen Penerangan atau siapa nggak tahu. Tapi saya pada saat itu masuk di Departemen Penerangan pada saat itu. Akhirnya, alhamdulillah, ya saya diterima. Ya saya diterima. Dan saya langsung sujud syukur dan mencium kaki ibu saya seperti itu. Jadi, Pak Hasan Sijaya ini asal-muasalnya itu JUPEN ya? Ya. Juru penerang? Iya, saya ASN-nya pertama itu sebagai pegawai Departemen Penerangan Republik Indonesia. Ya. Untuk Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan. Dari situ Pak Hasan ke mana? Ya. Dari juru penerang itu karena beranjak otonomi daerah ya. Dan Goa itu menjadi percontohan pertama otonomi daerah untuk seluruh Indonesia Timur. Pada saat itu bupatinya Bapak Syahrul Yasin Limpo ya. Mungkin dia melihat keberadaan saya, mungkin karena saya dilihat banyak bermain di organisasi, banyak-banyak berkegiatan yang sifatnya membantu pemerintah daerah, sehingga pada saat Departemen Penerangan Kabupaten Goa itu ya dilebur masuk ke
pemerintah daerah Kabupaten Goa, salah saya lah orang pertama yang diambil, dijadikan contoh. Nah, saya lah orang pertama yang dijadikan contoh. Dan ini rupanya menjadi percontohan untuk seluruh Indonesia Timur. Ya, karena Kabupaten Goa, itu kabupaten yang pertama di Indonesia Timur menjadi percontohan untuk otonomi daerah pada saat itu. Nah, saya ditarik masuk ke Pemda Goa dan jabatan pertama saya sebagai Kasubag Umum. Kasubag Umum. Ya, dan selanjutnya saya menjadi Kabag Umum. Nah, setelah itu berpindah menjadi Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi di Dinas Perhubungan, tetap di Kabupaten Goa. Ya. Nah, setelah itu Pak Sahrul berpindah menjadi Gubernur, ya, Gubernur Sulawesi Selatan. Saya ditarik lagi menjadi Kepala Bagian Protokol Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dari Goa ke Provinsi? Ya, dari Goa ke Provinsi. Dan setelah itu berlanjut masuk membenahi lagi Badan Penanggulangan Bencana, jadi Kepala Bidang di situ. Oke. Setelah itu berpindah lagi. Ini bisa katakan berwarna sekali saya punya kehidupan. Saya berpindah menjadi Kepala UPT Samsat Kabupaten Goa. Okay. Itu Samsat itu berada di naungan Dinas Pendapatan Daerah. Setelah itu berpindah menjadi Kepala Samsat UPT Samsat Kota Makassar. Oke. Okay. Nah, dan setelah itu masuk ke Dinas Pendapatan Daerah menjadi Kepala Bidang Retribusi. Selanjutnya menjadi Kepala Bidang Pengawasan dan ikut bidding untuk menjadi eselon 2, dan alhamdulillah saya menjadi staf ahli bidang keuangan di menjadi pejabat eselon 2 di pemerintah. Kemudian 3 bulan staf ahli saya ditunjuk oleh pada saat itu Pak Sahrul sudah berhenti ya, dan PLT-nya ini Pak Sumarsono, saya ditunjuklah sebagai PLT pada Dinas Perpustakaan dan Karsipan. Jadi saya staf ahli itu 3 bulan. Nah, selanjutnya saya menjadi PLT pada Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah definitif dan sampai saat ini. Berarti tidak terasa sudah 3 tahun lebih. Pak Hasan Sijaya itu PLT Kadis Perpustakaan dan Karsipan itu 1 tahun. 1 tahun 2 bulan saya. 1 tahun 2 bulan dan kemudian terpilih gubernur definitif, kemudian ditetapkan sebagai kepala dinas perpustakaan dan karsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, didefinitifkan. Berarti Pak Hasan Sijaya hampir 3 tahun. Ya, kurang lebih 3 tahun lah. 3 tahun. Sudah 3 tahun lebih lah ini. 3 tahun menjadikan Dinas Perpustakaan bertransformasi menjadi sangat luar biasa. Ya. Kita akan kembali mengupas bagaimana seorang Muhammad Hasan Sijaya menjadikan Dinas Perpustakaan Karsipan Provinsi Sulawesi Selatan yang dulu dalam tanda kutip menjadi tempat pembuangan menjadi tempat paling favorit selama ini, saat ini di Provinsi Sulawesi Selatan. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Cuma di sini orang-orang akan berbagi kisah, berbagi inspirasi, berbagi kebaikan. Apa yang disampaikan Bung Fajrul kepada Presiden saat itu? Saya pertama kali kan. Jadi masih adat-adat ini adalah nyanyian supaya leluhur itu yang meninggal. Kembali bersama saya Upias Maradana dalam Untuk Perubahan Indonesia Show dengan Muhammad Hasan Sijaya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi Sulawesi Selatan yang mengubah perpustakaan dari sebuah kantor yang dianggap sebagai tanda kutip ya, sebagai tempat orang-orang yang tidak ada semangatnya sama sekali menjadi sebuah kantor yang sangat luar biasa dengan berbagai aktivitas literasi dan kebudayaan. Pak Hasan Sijaya, pertanyaan pertama saya di segmen ini adalah apa sih yang dilakukan seorang Muhammad Hasan Sijaya dengan kemudian transformasi perpustakaan dan kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan dalam waktu kurun waktu 3 tahun itu disulap menjadi sangat luar biasa. Apa yang dilakukan seorang Muhammad Hasan Sijaya? Ya, syukur alhamdulillah lah kalau Bung Opik menilai seperti itu. Ya.
Tapi mengawali ini semua, saya masuk di tanggal 2 bulan 8 2018 Bung. Iya. Ya. Range waktu 3 bulan itu betul-betul sifatnya beradaptasi, ya. Mencoba melihat situasi dan kondisi, ya. Dan di bulan Desember 2018 itu saya langsung menyimpulkan saya harus kerja keras. Iya, saya harus kerja keras untuk menghidupkan kembali dan memberikan warna kembali terkait dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Bung Opik, kalau kita telah secara ke dalam ini, peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu besar sekali. Sesungguhnya? Sangat besar sekali. Iya. Dan mau tidak mau, senang atau tidak senang, pemerintah Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sangat membutuhkan lembaga ini. Iya. Karena tugas kita ini ada dua, Bung Opik. Iya. Satu, mengenai tata kelola kearsipan kita. Mm-hmm. Ya. Dan yang kedua, memajukan gerakan literasi yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ini. Nah, untuk mengembangkan ini, yang pertama saya lihat ini, ya saya harus pikirkan, ada dua di pikiran saya. Kantor kita ini ada 4 pada saat itu. 4. Dan besarnya sama semua. Ya. Luasnya sama semua. Bahkan ini kesannya dulu waktu dia jadi kanwil, ya. Ya. Masih vertikal. Kedua kantor ini menjadi kantor unggulan juga. Mewah pada zamannya. Ya. Nah, zamannya. Ya, pada zamannya, ya. Dan ketika saya masuk, ya memang ya kesannya sangat kumuh, gelap, ya. Arsipnya juga begitu, seram dan lain sebagainya. Begitu juga masuk di layanan perpustakaan, aduh, ya ini. Jadi ada dua kerja saya. Yang pertama, saya tidak mau mencawe-cawe orang dulu masuk ke depot arsip, melihat depot arsip atau masuk ke layanan perpustakaan membaca. Saya tidak, bukan itu dulu. Orientasi saya di tahun 2019 itu sosialisasi. Iya. Yeah. Sosialisasi. Di dalam kegiatan sosialisasi itu, menjual nama DPK, ya DPK saya sebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu, menjual nama DPK itu, yang pertama saya benahi itu fisiknya. Yeah. Saya benahi dulu fisiknya 4 kantor ini, COVID, ya. Yang kedua, saya benahi sambil berjalan pembenahan fisiknya, secara perlahan juga saya benahi sumber daya manusianya. Karena di sini ada dua jabatan fungsional. Jabatan fungsional arsiparis, ya, dan jabatan fungsional pustakawan. Ya seperti itu tadi kerjanya, arsiparis itu kerjanya mengelola arsip. Ya, arsip. Yang kedua, pustakawan itu adalah memajukan gerakan literasi yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, seperti itu. Dan alhamdulillah di akhir tahun 2019 itu sudah mulai kelihatan, Pak. Sudah mulai kelihatan. Nah, saya sudah mulai bersemangat, pegawai saya sudah mulai bisa tepuk dada, Bung Topi. Wah, saya ini orang perpustakaan, nah, orang arsip. Dulu ditanya pegawai saya, kalau ditanya, kamu kerja di mana? Dia bisa menjawab tapi sambil menunduk. Oh, iya. Dan suaranya itu kecil sekali. Ya. Nyaris tidak terdengar. Nyaris ya, terdengar. Ya. Ya, mungkin ada perasaan malu dan lain-lain. Iya, iya. Pada saat itu, di akhir tahun 2019, staf saya sudah mulai tepuk dada. Iya. Kamu di mana kerja? Oh, saya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Iya. Saya arsiparis. Iya, iya. Begitu pula pustakawan ditanya, saya pustakawan. Iya. Mari jalan-jalan ke kantor saya. Iya, iya, iya. Udah berani menyampaikan hal yang seperti itu. Karena apa? Dia sudah mulai saya tumbuh kembangkan ini percaya dirinya. Kata orang sudah mulai pede lah, ya. Iya, betul. Nah, gitu. Di tahun 2020 saya munculkan lagi menjadi tahun inovasi. Siapa staf saya yang punya inovasi kuat, saya langsung kasih reward. Nah itu. Ya. Nah, di tahun 2020 ini lebih kencang lagi, Pak Taufik, ya, untuk pembenahan secara fisiknya, ya. Saya membangun, saya menambah satu bangunan lagi, namanya Layanan Perpustakaan Ibu dan Anak. Dan ini
mimpi saya mudah-mudahan menjadi role model untuk seluruh Indonesia, karena seluruh perpustakaan yang di republik ini belum ada yang terpisah. Ada tapi sebagai ada tapi bergabung dengan perpustakaan umumnya. Iya. Ini spesifik layanan perpustakaan ibu dan anak. Anaknya belajar sambil bermain, ibunya diedukasi seperti itu. Nah, ini. Dan alhamdulillah di akhir bulan Desember saya meluncing ini lembaga. Akhirnya kantor kita sudah 5, Bung Taufik. 5. Dan alhamdulillah juga layanan perpustakaan umum Provinsi Sulawesi Selatan ini sudah menjadi sekarang layanan perpustakaan yang modern. Ya, kita selaku pemustaka yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, pemustaka itu pengunjung yang selalu hadir di perpustakaan. Sudah bangga, Bung Taufik. Jangankan pustakawan saya yang melayani para pemustaka, pemustaka saja merasa bangga masuk di sini dan menikmati segala fasilitasnya. Dia merasa bangga. Wah, saya sebagai generasi muda Sulawesi Selatan yang sering bermain di perpustakaan ini sangat bangga sekali melihat ruang layanan perpustakaan umum kita seperti ini. Ruangannya adem, pencahayaannya sudah bagus, koleksinya semakin lengkap. Iya. Dan kita dibuat nyaman di dalamnya. Dan layanan perpustakaan saya, Bung Opik, ini saya bekerja mulai membuka layanan itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Jadi close jam 10 malam untuk perpustakaan. Iya. Iya. Tiap hari. Sampai hari Jumat. Hari Jumat. Hari Sabtu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, itu. Oke. Karena biasanya libur. Nah, dan Pak Muhammad Hasan Sijaya ini pemirsa UPISO menyulap perpustakaan bukan hanya kantornya ya, tapi juga SDM-nya menjadi sangat luar biasa. Perpustakaan dan arsip. Iya, perpustakaan dan arsip. Yeah. Dan sebenarnya apa sih yang ingin dilakukan seorang Muhammad Hasan Sijaya itu? Karena perpustakaan dan kearsipan itu sebenarnya nadinya kebudayaan. Ya. Dan itu dilakukan oleh seorang mahasiswa saya dengan stafnya di sini. Ya. Saya cerita dulu soal kearsipan, karena ada dua kerjaan kita. Saya selalu berbicara di mana-mana dan saya tutup terakhir dengan bahasa seperti ini, Bung Opik. Kalau kau tidak mau kehilangan budayamu, jaga arsip. Kalau kau tidak mau berhadapan dengan hukum, jaga arsip. Ini di mana-mana saya bicara. Ya. Nah, yang kedua, di dalam memajukan gerakan literasi itu, ada tagline kami. Mencerdaskan anak bangsa dari desa. Ya. Seperti itu. Jadi, keinginan kita bergerak, memajukan gerakan literasi ini, mulai dari pelosok. Sekarang, saya cerita soal perpustakaan. Saya mencoba mereplikasi perpustakaan. Iya. Ada namanya program kita, program unggulan kita, replikasi perpustakaan desa. Dan alhamdulillah sejak tahun 2021 kami sudah mereplikasi 166 titik dan di tahun 2022 ini sudah sekitar 238 titik perpustakaan desa dan lorong yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Memang sih masih jauh dari jumlah desa yang ada, tapi setidaknya di hadapan masyarakat sudah kerja-kerja pustakawan kita sudah mulai terasa bahwa perpustakaan itu ada, perpustakaan itu kerja, dan perpustakaan itu bermanfaat bagi masyarakat yang ada. Iya, perpustakaan kan sudah visi misinya berbasis inklusi sosial. Iya, iya. Bung Taufik, kami ini tidak bisa bekerja sendiri, Bung Opik. Iya. Saya selalu menyampaikan juga kepada teman-teman ketika saya seminar, ketika saya mengikuti acara atau membuka acara, saya katakan seperti ini. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, khususnya di bidang perpustakaan, tidak bisa bekerja sendiri. Iya. Dia harus bergandengan tangan dengan budayawan, para pegiat literasi, seniman,
penulis. Ya. Nah, seperti itu. Jadi saya katakan, dan alhamdulillah sekarang ini para budayawan sudah menganggap bahwa perpustakaan ini sudah menjadi rumahnya sendiri. Ya. Begitu juga seniman, begitu juga para penulis, begitu juga para pemustaka. Dan semua aktivitas lembaga-lembaga tersebut, ketika dia berkeinginan memanfaatkan lembaga, ruang-ruang yang ada di perpustakaan ini, welcome. Dan gratis, Bung Opik. Gratis. Ya, gratis, ya, gratis. Dan, tidak berbayar. Pemirsa UPISO, Pak Hasan Sijaya ini selaku Kadis Perpustakaan dan Karsipan Provinsi Selatan, itu menorehkan berbagai prestasi, dan kita mencatat beberapa hal selain lima kantornya yang sangat luar biasa itu. Alhamdulillah, ya. Pak Kadis juga sempat bersama kita semua menyelenggarakan Festival Aksara Lontara, ya, yang sudah memasuki tahun kedua. Betul. Mungkin tahun ini tahun ketiga. Ya. Dan menjadi suatu kekuatan kebudayaan di Sulawesi Selatan. Ya. Pak Kadis juga menyelenggarakan berbagai pertemuan-pertemuan seniman, ya, dan orang-orang, ya, yang punya kepedulian terhadap, yeah, kebudayaannya. Yeah. Nah, Pak Hasan Sijaya, terakhir nih, dari sekian hal banyak yang dilakukan buat, yeah, perpustakaan dan kearsipan, yeah, dan juga buat gerakan kebudayaan di Sulawesi, yeah, Selatan, apalagi sih yang mau dilakukan seorang Hasan Sijaya? Nah, itu dia. Tapi saya kembali dulu sebagai, yeah, dasar, yeah, dari Bung Opik. Saya, yeah, juga tidak bisa berbuat apa-apa ini tanpa ada respon atau dukungan support dari pimpinan saya. Oh. Yaitu Bapak Andi Sudirman Sudaiman, yeah, ya, memang beliau itu maniak literasi. Yeah, yeah. Saya katakan maniak literasi, dia sering bertemu dan berbicara, menyampaikan kepada saya, tolong majukan itu perpustakaan, karena itu gambaran dan cerminan kemajuan suatu, yeah, daerah. Yeah, betul. Karena indikator kemajuan suatu daerah itu terlihat dari besar dan modernnya dan bermanfaatnya perpustakaan yang ada di wilayahnya. Seperti itu gambarannya. Nah, sekarang ini di tahun 2022, Bung Opik, saya tetap menjadikan tahun ini menjadi tahun inovasi. Tahun inovasi. Tahun inovasi. Dan ya, masih terpetik di dalam hati saya. Ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan saya akan lebih maksimalkan lagi lah. Mata saya ini belum puas melihat menjabarkan mimpi saya. Ingin betul-betul melihat perpustakaan yang begitu indah, begitu ini nyaman dan memberi inspirasi lah. Iya, sangat memberi inspirasi gitu, seperti itu ya. Dan saya berharap mungkin suatu saat nanti bukan lagi dia bangga masuk ke sini, tapi dia bangga menjual keberadaan perpustakaan di luar dari provinsi Sulawesi Selatan. Katakanlah, beratnya kalau Bung Opik masuk ke sini tanpa disengaja ketemu teman yang ada dari Jawa, ayo kita main ke perpustakaan deh. Ya. Nah, sehingga secara tidak langsung ini menjadikan perpustakaan sebagai wisata literasi gitu. Nah, seperti ya, itu. Ya, wisata, ya, literasi. Iya, menjadi wisata literasi. Ya. Perpustakaan Karsipan dan, ya, pimpinan di bawah pimpinan Pak Hasan Sijaya. Iya. Wisata literasi, ya. Iya. Oh, itu yang pertama. Dan yang kedua, begitu juga di bidang kearsipan, Bung Opik. Sekarang ini ya alhamdulillah lah, ya, mudah-mudahan saya terus berbenah diri juga. Karena ruang depot kami enggak seram lagi, Bung Opik. Ya. Depot kami itu menjadi tempat penyimpanan arsip yang cukup modern dan sesuai dengan SOP yang ada. SOP kearsipan yang ada. Ini SOP kan acuannya dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Ya, ya. Berbagai macam regulasi yang kita harus ikuti sehingga memenuhi standar, dan alhamdulillah kita ini sudah memenuhi standar, ya, arsip ke depot kita. Dan ya, mudah-mudahan kembali lagi saya katakan itu bahwa orang luar, para peneliti yang hadir di kantor kearsipan kami berbicara banyak di luar tentang
kemegahan dan isian arsip-arsip kita yang terawat. Baik. Sehingga, oh iya banyak. Nah, sehingga ya samalah di, dengan di Belanda, Pak Opik ya. 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 Coba Bung Opik, kalau kita ke Belanda, apalagi kita ini orang Sulawesi Selatan, ya. Hadir di sana masih ada tersimpan arsip Lagaligo dan itu tersimpan dan terjaga dengan baik. Ya, ya. Nah, yang saya sekarang ini simpan sebahagian dari yang ada di Belanda. Oh. Nah, gitu. Dan ini asli Bung Opik, ya. Nah, sekarang saya mau minta, kita sudah melakukan penelusuran di Belanda. Saya sedikit cerita soal arsip ini. Penelusuran ke Belanda berkait dengan arsip-arsip kita, ya. Cuman kita nggak bisa diberikan kopi ini, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Mereka nggak mau, sangat disiplin mereka ini. Iya, iya, ya. Jadi kami menjaga yang ada aja, gitu. Jadi, artinya, apa yang dilakukan seorang Muhammad Hasan Sijaya iya. dalam memimpin Dinas Pustaka dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai tagline kita itu ya. Sudah membuat sebuah perubahan ya. Sebuah perubahan ya. Yang menjadi sebuah legasi ya. Seorang Muhammad Hasan Sijaya ya. Buat generasi yang akan datang ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya ya. Semoga Pak Kadis dengan segala mimpi-mimpinya itu bisa menjadi kenyataan-kenyataan. Makasih banyak. Dan sebelum menutup, ada satu quote menarik dari seorang Muhammad Hasan Sijaya. Ya. Bahwa indikator kemajuan suatu daerah itu bisa dilihat dari kualitas dan penampilan perpustakaan dan kearsipannya. Kira-kira begitu ya? Betul sekali, Bung. Jadi ya. Wajah Sulawesi Selatan itu ada di Muhammad Hasan Sijaya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak. Semoga perbincangan kita pada malam hari ini membawa hal-hal yang baik buat Indonesia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, tim Kupiso ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.